Hari ini dalam kecap makan tak boleh brain. Kita ada keluaran yang tak original daripada McDonald's. Spicy McNugget 6 piece. Dalam ni kita ada tisu. Kita ada sos barbecue, sos cili dan juga spicy chicken McNugget. Jadi aku pun tak tahulah benda Allah ni sedap ke tak, sebab nugget dia yang biasa tu pun tak adalah sedap mana. Nampak tu McNugget, tapi kita boleh nampak ada macam merah-merah, ada hijau sikit lah kat situ. Aku rasa tu cili merah, cili hijau je lah. Nampak lebih meriah daripada McNugget biasa dia. Tapi dari segi rasa, tak tahulah. Okay, jadi kita makan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nugget dia sama je macam nugget biasa sebelum ni, tapi dia ada pedas. Pedas dia not bad lah. Boleh kata macam ada rasa macam makan ayam goreng dia. Cuma ayam goreng dia sedap sikit lah sebab dia ada tepung kan, ada kulit tu kan. Yang ni okey lah. Kalau kau mencari kepedasan dalam nugget, ada dalam nugget. Tapi dari segi rasa sama. Not worth it. Baik kau ambil sos yang pedas. Kau beli nugget ni kan, ambil sos yang pedas, kau makan. Pedas juga. Yang ni tak adalah pedas sangat pun. Pedas sikit-sikit je. Dah lah sekotak ni harga dia RM8.60. Dapat 6 ketul. Ni lebih kurang macam KFC je ni. Dah tak ada idea, tak buat keluar benda baru kan. Tukar berasa je. McNugget spicy. Lepas ni apa? McNugget jalapeno pula. Bagi dia dengan KFC lebih kurang. Tapi KFC better sikit lah daripada McD. Boleh lah. Aku pun tak tahu lah nak cakap apa pasal benda lah ni. Rasa McNugget yang selama ni kau rasa cuma dia pedas. Boleh kata McDonald's telah menjalankan satu scam taktik yang level agak tinggi jugalah. Tinggi mana? Tinggi! Jadi pun aku tak tahu nak cakap apa lah. Rasa McNugget dia okay actually. Tak ada lah, tak sedap. Tapi rasa yang sama je lah. Sehingga lagi dia ada pedas je. Alright. Jadi dengan RM8.60 kau dapat 6 ketul McNugget spicy ni, yang rasa dia sama je macam McNugget tapi dia ada pedas je. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Okay lah ni, boleh lah. Tinggi macam ni? Tinggi! Yeah.